Okey, hai guys, selamat datang ke channel YouTube aku dan hari ini aku nak sembang tentang spesifikasi ringkas yang ada pada Redmi Note 9. Kita sentuh dahulu dia punya skrin hadapan yang mana dia menggunakan IPS LCD dengan saiz 6.53 inci dengan resolusi Full HD Plus. Dan bukan itu saja, kalau pada Note 9S dia mempunyai fingerprint di bahagian sisi, tapi untuk Note 9 ni dia mempunyai fingerprint di bahagian belakang di bahagian bawah kamera. Bercakap tentang kamera, kamera yang ada pada Redmi Note 9 ni dia mempunyai 4 setup kamera. Yang pertama adalah 48 megapixel kamera utama, 8 megapixel ultra wide kamera, depth sensor dan juga macro kamera. Kamera hadapan ialah 13 megapixel yang mana boleh untuk buat portrait mode dan juga face unlock. Dan Note 9 ni dia dijanakan oleh chipset MediaTek Helio G85 yang mana phone ni adalah phone yang pertama menggunakan chipset Helio G85 ni. Chipset ini mempunyai 8 teras CPU dan katanya dengan penggunaan Helio G85 ni dapat meningkatkan 21% markah di AnTuTu benchmark kalau nak dibandingkan dengan Redmi Note 8. Bateri yang dibekalkan dalam Redmi Note 9 ini adalah sebanyak 5020 mAh power battery dan dengan sokongan 18W charger. Dan di dalam kotak ia disertakan sekali dengan 22.5W fast charger. Redmi Note 9 mempunyai 3 features tambahan ini. Yang pertama adalah IR Blaster. Yang kedua, dia ada lubang kegemaran korang iaitu 3.5mm earphone jack. Dan yang ketiga ialah dia support 2 SIM slot dan 1 memory card slot. Jadi sekadar itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. See ya.